Kunjungi calon lokasi TMMD reguler ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, mobil dan rem 023 KS maupun Dandim 0212 TS terperosok saat perjalanan menuju desa lokasi. Warga setempat pun akhirnya turut membantu menarik mobil tersebut. Medan menuju lokasi TMMD reguler ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang terjal dan ekstrim menjadi tantangan tersendiri. Bahkan, mobil yang ditumpangi Danrem 023 KS dan Dandim 0212 TS terperosok sampai warga turun tangan membantu. Mobil sempat terperosok karena jalan yang berat dan penuh lumpur sehingga tak mampu untuk melewatinya meski berulang kali berusaha. Karena jalan berlumpur tersebut, kedua mobil selip dan akhirnya anggota TNI bersama warga yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dengan menderek kedua mobil dengan seutas tali. Ini mobil double garden aja gak naik, Pak. 5 kali coba gak naik-naik. Ampun sudah. Apa selama Bapak bawa komandan ini rute terberat atau ada lebih berat lagi, Pak? Ini rute terberat, Pak. Kira-kira lewat gak ini, Pak? Mudah-mudahan kalau dibantu sama masyarakat setempat, Pak, mudah-mudahan lewat, Pak. Rencana mau ditarik ini, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Dengan bantuan anggota TNI dan warga, akhirnya kedua mobil tersebut dapat melanjutkan perjalanan kembali menuju desa sasaran TMMD. Tim Liputan melaporkan.